Hai hai, selamat datang kembali di channel Hiburan Populer. Korea Selatan memang dikenal kreatif ya dalam menggarap video klip. Meski demikian, ada beberapa video klip yang dilarang pemerintah karena dianggap tidak sesuai dengan budaya timur. Ada video dianggap terlalu sensual dan ada pula yang dilarang karena mengandung unsur kekerasan. Berikut ini daftar video klip yang tidak diizinkan tayang di saluran televisi Korea Selatan. Tapi sebelum lanjut, kembali saya ingatkan jika channel ini akan mempublish video setiap hari. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe agar kami bisa memastikan Anda mendapatkan update terbaru dari kami. Sepuluh. Stellar. Vibrato dinilai sangat provokatif dengan mengusung konsep seksi dengan rating 19+. Teaser video klip ini bahkan menampilkan personel Stellar mengenakan G-string. Sembilan. Jay Park. Jay Park memang dikenal ya berani mengusung tema dewasa dalam video klipnya. Selain Mommy, video klip Jay Park lainnya yang diperuntukkan bagi dewasa adalah Sex Trip and You Know. 8. Dalshabak. Meski koreografi dan baju member Dalshabak dalam video klip ini terbilang seksi, ternyata bukan dua hal ini yang membuat video klip Joker dilarang. Penyebabnya sebenarnya adalah kata Jot yang terdengar seperti Joh, yang artinya bagian dalam organ intim pria. Video klip ini kembali mendapat izin tayang setelah liriknya diganti. 7. Thursday. Single yang dirilis Thursday pada tahun 2015 lalu diblokir dari stasiun televisi KBS. Selain koreografinya yang dianggap provokatif, busana mereka juga begitu seksi. Enam. Norazo. Your Fortune milik Norazo juga dilarang tayang karena dianggap terlalu memperlihatkan tato. Meski demikian, fans masih tetap menggemari lagu dan beat elektroniknya yang asyik. 5. Orange Caramel. Lagu subunit After School Catalina dilarang stasiun TV KBS karena adegan anggota Orange Caramel dibungkus dalam plastik yang dianggap merendahkan manusia. Empat. Fiesta. Lirik dalam lagu ini dilarang karena ada menyeratkan hubungan threesome. Grup V-Star kemudian cepat-cepat merevisi liriknya agar larangan tayang segera dicabut.
2. Zico Block B terkenal karena kemampuan hip-hopnya, namun lagu Tough Cookie dituding memuat sindiran terhadap kaum homo dan lirik You Are Such a Faggot Bitch dianggap sangat kasar. Satu, Psy. Meski mendapat pujian karena melodinya yang asyik dan tariannya yang menjadi viral, video klip Gentleman dilarang tayang untuk alasan yang terbilang sepele loh. Dalam sebuah adegan di awal video musik, Psy ditampilkan menendang kerucut lalu lintas dan kemudian tertawa ke kamera. Stasiun KBS mengungkapkan bahwa tindakan ini mengakibatkan video klip tersebut dinyatakan tidak layak untuk disiarkan pada khalayak umum. Terima kasih telah menonton. Kami tunggu opini Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini agar kami bisa terus membangun dan menyajikan konten-konten menarik untuk Anda.